Oke, hai Capricorn, apa kabar? Semoga semua Capricorn yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya bacain energi Capricorn pada bulan Juni 2024, energi general umum. Utamakan zodiak moon, namun kalau teman-teman nggak tahu zodiak moonnya apa, ikuti aja bacaan zodiak yang teman-teman ketahui karena ada korelasinya juga. Capricorn, bagaimana energi kehidupan, keuangan dan pekerjaan, serta asmara. Saya tarik 3 kartu, biasanya kan kehidupan, keuangan, pekerjaan. Tapi kali ini untuk keuangan dan pekerjaan saya gabung jadi 1 kartu ya. Oke. Capricorn, bagaimana energi Capricorn, kehidupan, keuangan, pekerjaan, dan asmara di bulan Juni 2024? Capricorn. Oke, dapat 4 kartu ya. Yang pertama ada kartu ship, perahu yang terombang-ambing. Tapi juga ini menggambarkan travel, perjalanan, dan keuangan pekerjaan ada kartu mice. Asmara ada 2 kartu, yang pertama garden dan fish. Ship ya, ini menggambarkan sepertinya di dalam kehidupan Capricorn ini ada yang tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai dengan nurani Capricorn. Menjalani sesuatu yang bertentangan dengan nuraninya. Misalnya hubungan yang memiliki perbedaan keyakinan atau perbedaan visi ya. Capricorn membutuhkan petunjuk, membutuhkan bimbingan, dan membutuhkan motivasi. Tanpa motivasi, Capricorn ngerasa ya sudah membiarkan hidupnya berjalan dengan apa adanya. Padahal di sini saya rasakan banyak yang bisa dipush dari energi Capricorn. Misalnya bekerja lebih keras atau merealisasikan inspirasi-inspirasinya. Tapi di sini seperti mencari arahan-arahan ya. Kemudian untuk keuangan ada pengeluaran uang Capricorn. Pengeluaran ini bisa untuk kebutuhan atau untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Untuk hobi misalnya, membeli benda-benda yang terkait dengan hobi Capricorn. Memang ketika melakukan pengeluaran uang, jumlahnya kecil, tetapi ada banyak item, banyak jenis. Sehingga kalau dikumpulkan dalam 1 bulan, Capricorn juga akan kaget ngelihat jumlahnya. Pastikan Capricorn selektif ya dalam membeli atau mengeluarkan uang di bulan Juni. Namun di sini ada juga saya rasakan pengeluaran uang untuk memperbaiki sosial, misalnya memperbaiki hubungan dengan rekan, dengan teman, atau ada kaitannya dengan lobby ya dalam bisnis ataupun usaha project. Jadi ada pengeluaran uang yang didulukan oleh Capricorn demi untuk terjalinnya komunikasi ataupun juga koneksi jangka panjang. Nanti akan saya lihat lebih dalam lagi ya situasi pekerjaan dan keuangannya. Kemudian ada kartu garden dan juga fish ya. Untuk asmara ada kesenangan, ada kegembiraan, ada pesta. Tapi kesenangan-kesenangan ini Capricorn hanya sementara ya. Namun dengan adanya kartu fish mendatangkan berkah untuk kamu, mendatangkan kelimpahan untuk kamu. Bisa ini kelimpahan kebahagiaan, meskipun momennya sebentar kamu bahagia banget, happy banget. Ya ini bisa terjadi dengan pasangan kamu, atau bagi yang single ya kamu bisa saja merasakan kebahagiaan ini dengan orang yang kamu kenal, atau orang yang akan terkoneksi dengan kamu di bulan Juni. Mendatangkan kelimpahan ini, kelimpahannya bisa dari sisi kemakmuran ya. Bisa juga digambarkan sebagai ketenangan dan kedamaian spiritualitas, ya Capricorn. Oke, kita lihat lebih deep Capricorn. Energi Capricorn di bulan Juni. The High Priestess ya. Capricorn, kamu akan terhubung dengan komunitas yang baru, organisasi yang baru, dunia pertemanan, dunia sosial yang baru.
atau ada kaitannya juga dengan internasional nantinya. Bisa saja ini bisnis internasional atau keterhubungan koneksi relationship dengan orang asing. Dan The High Priest ini juga menggambarkan pengabdian, keterikatan, perjanjian, atau kontrak, ya. Prosperity Ace of Pentacles yang melintang Capricorn. Ada The Chariot. Ace of Wands. Age of Cups dan Two of Cups. Okay. Bottom of the deck ada Five of Cups, sadness ya. Capricorn, sepertinya ada yang harus kamu lakukan di bulan Juni. Sesuatu yang sebenarnya sudah kamu tunda-tunda dari masa sebelumnya. Dengan kartu Ship, Ace of Wands dan Ace of Pentacles yang melintang menunjukkan kamu bingung harus mulai dari mana, Capricorn. Dan kamu juga bingung dengan tujuan kamu. Ada kesempatan ataupun peluang yang bisa kamu temukan di bulan Juni, tapi harus kamu perjuangkan, Capricorn. Misalnya, ada peluang proyek, peluang kerja, atau peluang relationship, suatu hubungan yang lebih baik. Tapi harus kamu action, Capricorn. Kamu harus menunjukkan keseriusan kamu. The High Priestess ini menunjukkan keseriusan juga loh, ya. Sementara dengan adanya Five of Cups, kamu sedih. Ada yang harus kamu lepaskan. Nah, ini bisa jadi ketika kamu mengambil keputusan untuk menangkap kesempatan baru atau peluang yang harus kamu perjuangkan, kamu harus meninggalkan tempat kamu. Misalnya kamu harus meninggalkan rumah kamu untuk pindah ke tempat pekerjaan yang lebih dekat gitu. Di masa sebelumnya kamu ragu-ragu nih dengan kartu Ship. Pindah nggak ya? Saya ambil proyek itu nggak ya? Gitu. Dengan adanya Ace of Cups, kamu nggak mau kehilangan. Karena apapun yang ingin kamu kejar, yang tertunda-tunda ini sebenarnya sudah banyak investasi kamu masuk ke dalam. Hanya saja kamu seperti merasa, entar dulu deh, nanti dulu deh. Atau kamu ngerasa kurang dukungan, kurang support. Males ya. Males untuk bergerak atau memang kamu bingung harus memulai dari mana. Capricorn, semakin lama ini kamu biarkan, kamu semakin kehilangan jalan, semakin kehilangan koneksi, semakin kehilangan peluang untuk menuju apa yang ingin kamu dapatkan ini, Capricorn. Karena cepat atau lambatnya apa yang ingin kamu dapatkan ini tergantung dari awal kamu memulainya sekarang. Kalau Capricorn berada di posisi apa yang saya sebutkan ini pasti paham apa yang saya maksudkan. Di alam pikiran kamu ada The Chariot, sebenarnya kamu siap untuk bersaing. Kamu siap untuk masuk kembali ke zona konflik ya, atau ke zona persaingan, ke zona kompetisi, kamu siap. Demi menangkap peluang baru ini. Tapi memang peluang ini gak sekarang bisa kamu lihat. Mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Namun kalau ini gak kamu mulai sekarang, 1 atau 2 tahun ke depannya bisa mundur. Bisa jadi 2 atau 3 tahun ke depan. Okay. Kendala-kendalanya ada Ace of Pentacles ya. Kamu ngerasa males atau mulai memperhitungkan investasi kamu di tempat yang kamu inginkan ini. Nah, tempat yang kamu inginkan ini apa? Saya rasakan ini ada kaitannya dengan rencana masa depan. Profesi pekerjaan kamu di masa depan misalnya, atau rencana tempat tinggal kamu di masa depan misalnya, intinya semua rencana-rencana masa depan kamu yang di masa sebelumnya udah kamu antusias banget sehingga ada investasi yang kamu lakukan, tapi di titik ini ada rasa kamu mulai memperhitungkan, saya lanjut investasi nggak ya, saya lanjut perjuangkan nggak ya, itu ya Capricorn. Satu sisi adanya kartu Ace of Pentacles dan kartu Mice, ada pengeluaran uang ya.
ada investasi lanjutan yang harus kamu lakukan jika kamu ingin mencapai tujuan kamu itu. Misalnya dalam suatu hubungan. The High Priestess di sini menunjukkan sudah ada komitmen kamu di masa yang lalu loh. Sudah kamu mulai. Tapi di titik ini kamu berhenti. Bisa dikatakan kamu istirahat sejenak atau kamu mempertimbangkan kembali. Tapi kamu tahu bahwa ke depan ini harus kamu perjuangkan karena kalau tidak investasi kamu di masa sebelumnya ini sia-sia. Namun jika kamu ingin meneruskan, ada investasi lanjutan yang harus kamu lakukan. Capricorn. Nah, ini misalnya saja asuransi ya. Banyak hal di sini karena The High Priestess ini menggambarkan kontrak, ikatan, janji, komitmen ya. Sebenarnya sih kalau kamu nggak investasi ke tujuan kamu itu, kamu juga tetap boros kok Capricorn. Di sini ada kartu Mice. Alangkah lebih baiknya jika kamu meneruskan investasi karena daripada kamu boros, daripada uangnya kamu keluarin untuk kebutuhan-kebutuhan kamu yang kayaknya nggak bermanfaat ya. Tidak menguntungkan untuk jangka panjang gitu. Misalnya kamu beli peralatan-peralatan untuk hobi kamu. Nah itu kan bukan investasi yang menguntungkan. Tapi kalau kamu melanjutkan investasi yang memang sudah kamu buat dari masa sebelumnya, ini tentunya akan menguntungkan ke depannya. Meskipun kamu ragu, apakah berhasil nih ke depannya gitu. Tapi saya rasakan ada kartu fish ya, ada kemakmuran untuk kamu. Jadi ketika kamu memang menginginkan itu, ada kelimpahan rezeki yang diberikan untuk kamu untuk tujuan kamu itu. Jika kamu memang memahami energi semesta yang kamu terima. Nah, di sini ada Two of Cups ya. Ada perjanjian baru, komitmen baru, relationship yang baru, kemitraan yang baru yang akan terjalin. Dalam dunia sosial, kamu akan berbinar, Capricorn. Kamu akan bergabung dalam komunitas baru, organisasi yang baru, pertemanan baru, dunia sosial yang baru. Dan ini bisa sampai dengan jangka panjang, Capricorn. Ada juga sebagian Capricorn ya, kalau tidak hati-hati, kamu bisa menciptakan hutang yang resikonya bisa berdampak ke jangka panjang. Misalnya hutang atau kredit ya, cicilan perbankan yang bisa berdampak 1 atau 2 tahun ke depan. Sebagian Capricorn ada yang akan berkomitmen secara jelas untuk pernikahan ya, meskipun di titik ini kamu ragu apakah ingin melanjutkan ke momen pernikahan, keseriusan hubungan, tapi kamu sudah menjalani hubungan dengan seseorang ini cukup serius di masa sebelumnya. Nah, sebagian kamu yang sudah menikah, kamu ingin memulihkan, menyembuhkan hubungan kamu dengan pasangan kamu, mengisi kembali hati kamu yang kosong dengan pasangan yang ada saat ini di hadapan kamu, meskipun pikiran kamu masih belum memaafkan atau masih berkecamuk gitu ya, masih berkompetisi, masih berkonflik. Tapi saya rasakan di bulan ini juga kamu akan melepaskan amarah kamu, melepaskan hal-hal yang kamu rasakan ngeganjel di dalam hubungan kalian dengan kesadaran diri bahwa ada juga kesalahan kamu dalam situasi ini. Dan outcome-nya di sini ada Two of Cups. Ada perbaikan hubungan yang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu. Oke. Okay? Capricorn, saya rasakan energinya cukup positif. Saya akan baca lanjutannya. Saya akan post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin menontonnya, join dulu membership. Ada level The Moon dan level The Sun. Tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Baca dulu fasilitas apa yang akan kamu dapatkan di level masing-masing. Pilih, kemudian lanjutkan pembayaran. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk membeli perfume Twin Flame, ada link toko di deskripsi video ini. Thank you for watching Capricorn. Bye-bye.